Kini kamu sedang menonton Embas bersama dengan saya Nita. Apa khabar semua? Harap hari ini baik-baik saja, okey? Hari ini kita nak sembang dengan pelakon Nadia Bryan. Girl, buat apa sekarang? Ada projek baru ke? Jom kita lepak sekejap dengan dia. Let's go. Come any closer. I've seen how this all works. So when you tell me lies. Okay, Nadia Bryan mungkin sekarang ni antara heroin yang menjadi dambaan, menjadi rebutan para produser dan pengarah di luar sana. Katanya lepas ni nak masuk set filem. Komen Nadia lah mengenai perkembangan karier yang sangat positif ni. Okay, alhamdulillah sekarang ialah setelah apa yang berlaku kan, macam Nadia tidak pernah ada kontroversi yang begitu hebat, rezeki mencucura dan Nadia sangat-sangat bersyukur. Tak sabar nak masuk set filem dan ni second time lah kita jadi heroin dalam filem. Genre pun seram. Sebelum ni Nadia juga pernah menjadi heroin filem seram, namun sayangnya filem itu tidak begitu mendapat sambutan di pawagam. Adakah kali ini memang Nadia berazam untuk membuat lebih baik? First filem Ratu Kala Jengking tu bukan tidak mendapat sambutan sebab kita masa tu bukan Malaysia je, satu dunia ada COVID melanda. Jadi ramai yang takut nak pergi tengok movie dekat luar. So sekarang ni alhamdulillah sinema pun dah buka. Yang bestnya kali ni saya akan bershooting dengan bekas pensyarah saya sendiri, Prof Razak, dekan saya. Sambil berlakon dan saya akan menyedut ilmu lah. Tadi di awal interview Nadia ada katakan selepas apa yang berlaku, mungkin keretakan rumah tangga yang lepas Nadia akan. Jadi adakah segala kontroversi, segala hal yang berkait tu, segala dakwaan tu sikit sebanyak ada mengganggu perjalanan karier Nadia? To be honest, mestilah mengganggu. Tapi dia tidak mengganggu perjalanan karier saya. Tapi dia mengganggu mungkin emosi saya, emosi keluarga saya. Tapi semua itu alhamdulillah saya dan keluarga saya pun belajar untuk move on, belajar untuk sabar diri. Dan kita akan buat yang terbaik dan tak nak ulangi kesilapan yang lama lah. Saya harap semua orang reda, terjawab dan sentiasa menyokong Nadia. Thank you so much lah yang mana betul-betul concern yang mengambil tahu selama ni. Thank you. Yes, gang. Thank you so much sebab spend time dengan kita orang. Tahu kita orang nak share apa kat korang. Sangat-sangat mengharukan. Tak apa, okey. Apa-apa pun. Esok kita jumpa, okey? Jam 9 malam di TV3. Dengan siapa? Dengan saya lah. Siapa lagi? Okey, bye guys. Take care.